masyarakat intilah sukses dan kemuliaan kecil mereka pada hari yang mudah-mudahan. Mulai saat ini marilah kita kembali kepada prinsip kita, yaitu menjadikan kampung yang kita cintai ini yaitu kampung yang hasanah wa rahmah. Apa yang menjadi program untuk ke depan ini? Insyaallah kita akan mengikuti semua program pemerintah dengan bekerja sama dengan aparatur dan seluruh masyarakat secara terbuka. Menurut Tungku, ini kan kita kemarin ini kan ada sistem kampanye. Ketika memang pasutri ini, pasangan suami istri ini mencalonkan diri, apakah tidak bertolak belakang? Ini tidak bertolak belakang. Kita mengambil istri karena saudara-saudara kita tidak jadi di dalam mencalonkan diri karena ada arahan daripada Bapak Camat untuk mewujudkan calon supaya desa kita tidak senggang daripada pemimpin yang dianjurkan oleh pemerintah melalui pemilihan langsung. Ya, kemarin ini apa ada melakukan kampanye di kampung atau gimana? Kampanye secara terbuka tidak ada, cuma secara biasa-biasa saja. Apa terpisah juga dengan ibu untuk kampanyenya atau gimana? Ibu ada juga kampanye sendiri. Ya, masing-masing ada kampanye tersendiri ya. Mungkin ada yang menariknya Pak dari rancangan visi misinya, apakah rancang dua-dua atau bagaimana Pak? Rancangan visi dan misinya. Ya, saya sendiri juga ibu ikut membantu. Ya, mungkin Pak Tengku bisa ceritakan sedikit motivasi sehingga memberanikan diri untuk menjadikan sebagai kepala desa di sini. Apa motivasi pertama untuk sehingga berani mencalonkan diri jadi kecil? Ini kita ada masukan dari kawan-kawan karena kita lihat kampung kita tidak ada antusiasnya masyarakat untuk maju, cuma isu-isu saja. Maka teman-teman ada masuk kesaran bahwa majulah dengan kampung kita ke depan, ya kita bangun bersama, insya Allah akan sukses nantinya. Sebelumnya pernah menjabat aparatur kampung? Tidak, kami tidak pernah menjabat aparatur apapun, cuma kami hanya memantau, melihat situasi di dalam kampung sebelumnya.